cakep banget kan. Ini aku saranin kalian beli sih, soalnya mulutku dia tuh kurang hype gitu loh, kayak ayo guys viralin karena bagus. Aku pokoknya ini bukan first impression ya, aku udah pakai. Ini pokoknya bagus banget ya sa itu. Pakai ini tuh aku nggak mau skip. Jadi biasanya aku pakai emang lumayan banyak. Ini wanginya enak banget ya guys. Pokoknya kalau misalkan aku memakai dia, aku tuh seperti wangi bunga seharian. Ini apa? Pas bangun tidur tuh kayak kerasa kelihatan gitu, wajah tuh kayak mulus gitu. Welcome or welcome back to my YouTube channel. Aku Ratu Delia dan kalau kamu baru di sini, welcome. Di video kali ini aku bakal ajak kalian get ready with me sekaligus ngasih tahu July's favorite aku karena sekarang udah bulan Agustus. By the way, hari ini aku pakai outfit lucu banget dan aku mau liatin dulu ke kalian, oke? Okay? Nah, ini aku mau liatin outfit aku hari ini. Jadi ini aku pakai outer, outernya bunga-bunga gitu. Semoga kelihatan ya. Nah, ini detailsnya bentar. Ini detailsnya cakep banget kan tuh. Terus dalamnya aku pakai crop tank top gitu warna pink. Ini cakep juga. Terus bawahnya ini aku pakai culotte. Karena nggak kelihatan aku naik kursi dulu ya. Nih kelihatan kan? Oke. Okay. Nih cakep juga. Semua produknya udah aku taruh di link di description box. Jadi kalian kalau beli klik-klik aja. Outfitnya udah diliatin, sekarang aku mau mulai mentioning produk-produk yang aku suka. Yang pertama, The Skin TV 5 kali Ceramide Barrier Repair Moisture Gel. Ini siapa yang gak tahu sih, ini lagi se-viral itu di TikTok. Dan iya, aku kena racunnya. Aku udah pakai sekitar 1 bulan. Oh, dia tuh enak sih, tapi intinya dia buat kayak memperbaiki skin barrier kita ya. Pokoknya motivasi aku pakai dia itu tuh aku nggak mau kulit aku kering, karena kalau kulit kering nanti tuh cepat keriput, PR lagi gitu buat ngerawatnya. Ini sebenarnya aku udah pakai, tapi aku pakai lagi. Nih, ini aku zoom in dulu. Ini aku lagi pakai acne patch ya. Tuh pokoknya intinya aku pakai dia biar kulit aku nggak kering. Next, kita ke produk selanjutnya. Ini aku mau pakai dia dulu ya, mau pakai sunscreen. Biasanya aku langsung ke wajah juga. Kalau kalian mau suka dia juga ya nggak apa-apa. Aku karena aku sering beli dia pas dia diskon, jadinya stok masih banyak. Dan aku juga punya banyak stok skin aqua yang moisture milk. Jadi mari kita habiskan. Jangan suka kalap beli skincare tapi nggak dihabisin guys, karena sayang duit. Sunscreennya udah, sekarang kita ke lipis. Dan ini lipisnya aku mau racunin 3 dari Vokalur. Jadi dia kayak 2-in-1 gitu. Dan ini aku pakai shade yang W07. Ini dulu ya, aku zoom. Oh ini, udah aku gak tau sih kan. Ini lip glossnya atau lip, aku gak tau, bentar aku kaca dulu. Oke, okay, I'm back. Nah jadi dia tuh pokoknya 2-in-1 gitu. Cuman dia tuh gak di-labelin guys, yang mana yang lip glossnya, yang mana yang lip matte-nya. Jadi aku biasanya freestyle aja pakainya. Nah tapi kayak look at the color, it's really pretty kan. Jadi biasanya muka aku kayak ngasal aja, tergantung yang aku buka yang mana. Kayaknya nextnya harus dihafalin sih, tapi kayak warnanya bagus banget gitu. Ini aku pakai yang ujungnya lagi yang gak tahu lip gloss atau lip matte. Mungkin ini lip glossnya, I don't know. Nah pokoknya intinya aku beli dia karena warna dia bagus. Kalian kalau misalkan mau shade yang ini, ini Vokalur W07. Sekarang aku mau hapus dulu dan aku bakal move ke lip yang berikutnya, yang warnanya juga bagus. Oke, udah dihapus. Ini nextnya ada dari Kyla. Ini yang lip kan. Yang aku mau coba dulu ini yang Walnut Milk. Nah, cakep kan? Ada cakep banget. Aduh, cakep banget, cakep banget, cakep banget, cakep banget. Nah, ini adalah warna yang menurutku kayak nude yang pas di aku. Aku tuh sukanya nude-nya tuh yang terang. Maksudnya bukan nude yang pale gitu ya, tapi yang fresh terang gitu. Tapi ada hint pinkish, oranges-nya sedikit. Ini tuh kayak pas sih warna yang Walnut Milk ini. Cakep kan? Cakep banget kan? Ini aku saranin kalian beli sih, soalnya mulutku dia tuh kurang hype gitu loh. Kayak, ayo guys viralin, karena bagus. Anyway, kita mulai ke shade berikutnya yang gak kalah cakep juga. Oke, udah hapus lipsticknya. Ini shade berikutnya adalah Boba Brown. Dan kalian wajib check out karena dia sering sold out dan ternyata dia best sellernya. Aku pokoknya ini bukan first impression ya, aku udah pake. Pokoknya kalian langsung check out. Oke, 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 oke. Pecinta lipstick yang warnanya seperti ini, seperti aku, wajib check out karena dia cantik banget. Nih pokoknya bagus banget ya sa itu. Nah, dia tuh enak ya guys, dia tuh enak dipakai di bibir. Dia tuh kayak bukan
bukan lip matte gitu loh. Oh ya, namanya emang bukan lip matte, namanya lip cotton. Jadi dia tuh lembut nih. Aku bingung kenapa brand ini belum se-viral itu ya lip produknya, karena menurutku ini underrated banget sih. Iya, lip cottonnya enak. Nah, aku sudah kembali sekarang dengan alis dan lipstick. Yang berikutnya ini body care, dan body care aku lagi suka banget sama dari Scarlett benar. Sebenarnya Scarlett tuh baru launching kayak whole series namanya tuh Happy, dan ini wangi banget. Aku ya sebagai yang kadang-kadang suka skip pakai ini tuh, aku nggak mau skip. By the way, ini tuh yang Happy Body Serumnya. Ini wanginya enak banget ya guys. Pokoknya kalau misalkan aku memakai dia, aku tuh seperti wangi bunga seharian. Dan apalagi aku pengen jalan-jalan ya, say. Aku pengen wangi. Kalian pokoknya yang kulitnya gak mau cepet keriput, itu harus dijaga kelembapannya. Coba sekarang kalian cek betis kalian. Biasanya tuh bagian betis yang paling kita suka neglect atau kita abaikan, dan ternyata dia kering banget. Ini aku mau apply ke betis aku, tapi gak mungkin kan ya aku liatin ke betis aku. Jadi ini aku lagi ke betis. Cuman kalian sentuh deh betis kalian, karena aku tuh ngerasa tertampar banget pas aku memegang betis aku dan betis aku kering. Dan juga ini ya, punggung kaki juga. Ini aku lagi pakai juga, tapi aku seperti biasa tidak bisa memperlihatkan. Nah, kalau misalkan kalian pengen kayak double-double, itu sebenarnya boleh juga. Biar 4 kali melembabkan, biar lembab lagi gitu ya. Bisa banget dicampur sama si body cream-nya. Cuman biasanya yang aku pakein body cream, itu tuh bagian yang menurut aku tuh butuh perawatan khusus. Ini contohnya kayak telapak tangan nih. Telapak tangan, kenapa? Karena telapak tangan itu paling sering ke expose yang eksternal. Sekarang kan aku lagi pakai long sleeve ya, jadi dia tuh yang kena eksternal gitu loh. Kalian pokoknya kalau misalnya pakai ini bisa seharian kayak wangi bebungaan gitu. Sumpah ini wanginya benar-benar recommended. Ini yang berikutnya ya, aku mau kasih tahu toner favorit aku. Sekarang ini jatuh kepada Laneige yang Radiancy Advanced Factor. Ini harganya agak pricey saya, cuman enak banget. Aku sebagai orang yang jarang skip toner, ini jatuh ke favorit aku sih saat ini. Karena aku ngerasa kayak akhirnya gitu, enak pakai vitamin C. Soalnya biasanya agak painful pakai vitamin C. Itu tuh karena baunya tuh kurang enak, sedangkan dia tuh enak. Dan packagingnya fancy banget. Dan dia ada pumpnya. Dan yang enaknya lagi tuh kayak aku gak usah kayak cung-cung-cung-cung gitu. Tapi kayak satu pump udah cukup. Jadi dia masuk ke dalam favorite aku. Lanjut, produk berikutnya ini tuh dari La Coco yang Dark Spot Essence. Jujur ini aku udah punya lama banget, say. Beli pas viral, viralnya udah lama banget kan. Cuman aku lupa. Terus akhirnya aku menyadari aku punya dia. Kayak, apa tuh hitam-hitam, otonya dia. Dan ini aku udah pakai beberapa malam akhir-akhir ini. Dan soalnya sembari nungguin bekas jerawat aku jadi menghitam gitu sih. Sekarang masih ada beberapa yang aktif ya, terutama yang ini. Walaupun dia spot, aku pakainya tuh ke seluruh wajah. Yang aku rasain ini apa, pas bangun tidur tuh kayak kerasa, kelihatan gitu wajah tuh kayak mulus gitu. Karena dia viral juga ya, viral bagus, semua orang suka. So far bagus juga di aku gitu. Okay, that's all for this video. Thank you so much for watching. Semoga video ini bermanfaat. Dan juga let me know kalau misalkan kalian suka video favorites kayak gini. Nanti bakal aku buatin juga kalau kalian suka. Nextnya mau video apa lagi nih? Comment di bawah ya. Thank you so much for watching. I'll see you next video. Bye.